Semoga Davri akan selalu jaga Shiva. Cantik. Kamu kayak ratu untuk rajanya. Aku harus menunjukkan ke Davri kalau aku sudah move on dari dia. Aku harus cari tahu apakah gadis kampung ini tidak akan berhasil, Alina. Pergi dari sini! Kita gak perlu melanjutin rencana pernikahan kita. Karena aku gak mau kehadiran aku itu cuma jadi sarana untuk kamu balas dendam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para bunda, para pecinta sinetron Tajwid Cinta dimanapun berada, selamat siang semuanya. Oke, mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia ya. Oke, seperti biasa kita akan membahas tentang trailer Tajwid Cinta untuk hari ini, hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Oke sahabat, kita langsung aja ke pembahasannya. Alhamdulillah, wow sahabat, hari ini kita akan disuguhkan lagi dengan keromantisan Shiva dan Davri yang kelihatannya akan menari-menari gitu sahabat, sambil ada pemotretan gitu. Biasa yang motretnya itu adalah Vero. Nanti akan kelihatan gimana ya sahabat, romantis, anggun, masya Allah. Pokoknya kata Davri juga memuji Shiva, masya Allah cantik banget Shiva, seperti ratu untuk rajanya ya. Ya tuh Davri, kalau ratu pasti untuk rajanya ya. Dan ada lagi di sini Alina yang mau pura-pura move on dari Davri, padahal pura-pura loh sahabat. Dan nanti Davri akan melihatnya gitu. Dan ada lagi di sini Ilham sama kayaknya melihat Alina saat mencopot foto saat Davri tunangan dulu ya sahabat ya, di kantornya itu kayaknya ini ya, Ilham melihat Alina mencopot fotonya di dinding gitu. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Di sini Alina mau mengganggu saat Shiva dan Davri pemotretan gitu, dan ada Tante Vero tentunya sahabat yang akan mengganggalkan Alina untuk menghancurkan pemotretan antara Davri dan Shiva. Diusirlah Alina oleh Tante Vero. Dan ada lagi sesi foto bersama antara Oki, Davri, Caca dan Neng Shiva. Yang akan memotretnya itu adalah Om Eros. Iya ya sahabat ya. Pokoknya seperti biasa sahabat, untuk kelanjutannya kita saksikan nanti sore di SCTV pada pukul 5. Jangan tidak menyaksikan ya sahabat, sebab ini alur ceritanya akan semakin seru, akan semakin romantis, akan semakin menegangkan untuk kita tonton. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir, semoga bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.